Dear Marlo, I hope you read this email. Tapi tidak dibaca pun tak apa. Setidaknya diriku berhasil memberanikan diri untuk mengirim email ini padamu. Jangan kecewa ya. Sayang sekali ini bukan sponsor. My name is... blah blah blah. But you can call me tonight. Hah? WKWKWK. Tidak usah sebut nama terang. I'm really embarrassed. Aku perempuan berusia 25 tahun, berasal dari Palangkaraya, bekerja sebagai konsultan hukum, status belum menikah. Aku baru-baru saja mengenalmu lewat podcast Seruput Tendang. Setelah itu, aku mencari semua penampilanmu di YouTube dan Instagram. Dan yeah, I fall in love with you. Eits, tapi tenang. Tujuanku menulis ini bukan untuk PDKT. I'm a Muslim, by the way. Ini hanya sekedar curahan hati seorang penggemar baru yang mungkin punya sedikit persamaan denganmu. Seperti yang sering kamu ungkapkan di setiap tampilanmu di YouTube, khususnya episode Pakar Cinta Tangsel, tentang sebuah kegelisahan cinta beda agama. Dulu aku pernah beberapa kali terjebak dalam cinta beda agama. So I know how you feel. Terakhir waktu kuliah S1 di semester 2, aku menjalin hubungan dengan lelaki Nasrani. Hubungan itu berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Iya, dari sejak aku SMA sampai tahun pertama kuliah. Tapi hubungan itu berakhir karena LDR dan perselingkuhan. Dia selingkuh dengan perempuan Nasrani di kampusnya di Surabaya, dan aku pun begitu. Selingkuh dengan lelaki Muslim di kampusku di Palangkaraya. Kalau dipikir-pikir, penyebab putusnya bukan hanya karena perselingkuhan ya, tapi juga karena masing-masing dari kami menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa berhasil dengan adanya perbedaan di antara kami. Jadi pada intinya, putus cinta beda agama. Setelah konflik tersebut, aku pun putus dengan lelaki selingkuhanku. Dan sejak saat itu, aku benar-benar menghindari cinta beda agama. Semoga kamu pun demikian. Tapi, jika itu harus terjadi lagi padamu, aku pikir cinta yang tulus tidak memandang perbedaan. Trauma akibat hubungan beda agama membuatku lebih selektif lagi mencari pasangan. Hingga akhirnya aku menemukan calon suami yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik bagiku. Sebentar lagi kami akan menikah. Sungguh gila dan beresiko sekali sebenarnya mengirim email ke laki-laki yang isinya pernyataan cinta. Padahal sebentar lagi akan menikah. Marlo, aku ingin mengucapkan terima kasih atas lelucon-lelucon-mu, baik yang epic maupun yang rada cringe. Sangat menghibur di tengah stres pekerjaan dan dalam keadaan galau akibat pandemi. Thanks a lot for your smile, your sexy words, your body language, and your bad boy style yang kupikir sangat cool dalam kurung oh my god. Mungkin hanya penampilannya yang bad boy, tapi hatinya baik.
Semoga benar. Bakat tampilmu memesona. Perilaku dan opinimu natural dan jujur. Cara menghiburmu berbeda dari para penghibur lainnya. Dengan caramu memandu acara, melontarkan pertanyaan kepada narasumber juga cukup baik dan santai. Inikah Andi Noya Junior? Wow, ayah ibu pasti bangga padamu. Oh ya, aku juga pendengar IP-mu. Ternyata suaramu sopan sekali di telinga. Ditunggu karya musik selanjutnya ya, Marlo. Oh God, I really admire you. Sungguh terlambat dibandingkan fans-fans selamamu. Tapi ini menyenangkan. Setiap malam, ada laki-laki lain yang aku bayangkan dan aku impikan. Membuat hatiku berdebar. Layaknya orang yang lagi jatuh cinta untuk kesekian kalinya. Tidak masalah bila itu kepadamu kan? Cinta beda agama yang tidak akan berhasil, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Ini mungkin norak ya, tapi kekagumanku padamu tak terbendung sehingga aku tidak bisa lagi menahan untuk menulis surat ini. Hey, itukah wanitamu? Yang beberapa kali aku lihat di IG storymu. Beruntungnya dia bisa sepuasnya mengagumi dan mencintaimu. Menghayati tiap sentuhan dan bisikan suaramu. Tertawa lepas bersamamu karena jokes-jokes payahmu. Semoga langgeng. Dalam kurung, seperti tidak ikhlas. But yeah, semoga langgeng dan berbahagia. Marlo, terima kasih sudah hadir di dunia ini. Sehingga aku bisa mengenalmu dan menikmati kehadiranmu dalam mimpi dan anganku. Terima kasih sudah berkarya dan membangun karakter yang begitu mengagumkan serta menggemaskan. Semoga tulisan ini membuat kamu semakin semangat dalam berkarya dan memberikan banyak cinta kepada para penggemar setiamu. Salam untuk ayah, ibu, Karama, dan Kariu. Salam pencintamu. Kelar.